Oh, hati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. Qala Zamakhsyari. Zamakhsyari pernah berkata, pengarang kitab Al-Kasyaf. Itu bahasa Arabnya luar biasa dikuasai. Ilmu-ilmunya tinggi sekali. Sampai beliau kemudian punya kelemahan jalan dengan tongkat. Ya, ingin tinggal di samping Ka'bah. Sehingga disebut dengan Jarullah, tetangganya Allah. Ini bahasa Balaghah, tetangga Ka'bah. Tapi kalau sudah berjalan tongkatnya kedengaran, maka orang-orang yang sedang mengajar seperti ini turun dari kursinya. Karena malu takut salah kedengaran dari Syekh Zamakhsyari. Boleh diikuti pendapat-pendapat tafsirnya, tapi masalah hukum-hukum pandangannya dalam tauhid dan fiqih, maka disarankan tidak untuk diikuti. Karena Mu'tazilah alirannya. Ya, alirannya Mu'tazilah, tapi pendapat-pendapat tafsirnya ini sejalan dengan Ahlus Sunnah. Kecuali dalam pembahasan masalah-masalah, ya ada cabang-cabang tauhid, bukan pokok, cabang-cabang tauhid juga terkait dengan persoalan-persoalan di fiqih. Baik. Wa quri'a bin nasbi 'alal hali wa hiya qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Al-Khattab wa ru'yat 'an Ibn Katsir. Fokus. Kalimat ghairi bisa dibaca dengan juga dengan nasab ghaira. Saya ulang. Di ghairi bisa dibaca dengan ghaira. Jadi kalau nanti ada yang baca ghaira dalam tafsir, ya ghairal maghdubi, jangan disalahkan. Karena bacaan ini pun bersumber dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah baca dengan ghaira, juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu Quran. Ya, di antara Quran. Paham sampai sini? Baik, jadi bisa dibaca ghairi, bisa dibaca ghaira. Kalau dibaca ghaira, berarti menunjukkan keterangan yang berbeda dari sebelumnya. Cara memahaminya begini. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata Allah, saya tunjukkan. Ikuti para nabi, siddiqin, orang saleh, syuhada. Ya Allah, jangan berikan kepadaku jalan orang selainnya. Maka dibaca ghaira. Jelas ya? Karena beda dengan yang sebelumnya. Hal. Paham? Ya Allah, aku pengen yang ini saja, bukan yang ini. Maka dibedakan langsung baca ghaira. Tapi kalau kita baca ghairi, wah, ini kalimatnya lebih lengkap lagi, kompleks maknanya. Ya Allah, berikan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, kata Allah, ikuti. Nih, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Tapi ingat, Engkau pun akan melihat orang-orang yang terasa seperti nikmat hidupnya, padahal dia mendapatkan laknat dariku. Dia seperti nikmat hidupnya, padahal tersesat. Ada kelihatan orang seperti kaya, tapi Allah murka kepadanya. Ada orang kelihatan seperti punya kedudukan, punya kemampuan, punya kenyamanan, kemapanan materi, tapi Allah murka kepadanya dan mengatakan tersesat dalam kehidupan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Anda, ada orang yang pernah merasa hidupnya nikmat diabadikan dalam sejarah tapi Allah melaknatnya? Banyak. Contohnya siapa? Firaun. Contohnya siapa? Qarun. Bukankah Qarun merasa enak dalam hidupnya? Tapi kemudian dikubur hidup-hidup kena likuifaksi? Bukankah kemudian Haman merasa hebat dengan otaknya? Tapi terkubur bersama Fir'aunnya? Bukankah Namrud pernah merasa berkuasa tapi hancur ditelan oleh kehidupan bumi? Jadi Anda akan saksikan, kata Allah, ada orang yang kena fata morgana, pengen ikut seperti nikmat mereka tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bisa dibaca dengan ghairi. Al-Qur'an itu indah, cuman baca satu huruf, harakatnya beda, maknanya bisa sangat lengkap, luar biasa. Jelas? Jadi kalau dibaca ghaira, saya enggak pengen seperti orang ini. Kalau dibaca ghairi, diterangkan orang-orang seperti mendapat nikmat padahal dia salah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, siapa orang-orang ini? Yang kelihatan nikmat tapi tidak Allah sukai, yang kelihatan nyaman tapi sedang tersesat, atau yang kedua, kita langsung bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun belum tampak dalam pandangan saya, jauhkan saya dari mereka dan dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai saya seperti itu. Baik dibaca ghairi ataupun ghaira. Yuk kita lihat. وذو الحال الضمير في عليهم والعامل الأمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم. Dengan keterangan kalimat ini, baik dibaca ghairi ataupun ghairu, Allah memberikan gambaran kepada mereka, maksudnya kita semua yang membaca ayat ini, ya, supaya mereka mengikuti ahlul hidayah. Ya, berpedoman kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah,
wal istiqamah wa ta'ah. Orang-orang yang istiqamah, yang taat. Jadi Allah sampaikan kepada kita, ikuti orang-orang taat, ikuti orang-orang istiqamah, ikuti orang-orang dapat hidayah, empat golongan tadi. Ya, kemudian wamtithali awamirihi, dan berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dicari model seperti itu dari empat tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian selanjutnya, wa zawajiruhu ghairu siratal maghdubi alaihim, dan sekaligus dengan kalimat ini meminta kepada Allah agar dihindarkan dari sifat orang-orang yang merasa nyaman hidupnya di dunia tapi ternyata dilaknat oleh Allah. Atau memang ada juga yang tidak nyaman tapi juga dilaknat. Wah, ini yang paling menyedihkan. Sudah hidup gak enak, langsung dicela juga oleh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, maka siapa mereka ini? Yuk kita baca. Alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa'adalu anhu. Pertama kata Allah, ini berlaku hukum umum. Bagi orang-orang yang fasadat iradatuhum, orientasi hidupnya sedang gak jelas. Ini, tolong dilihat, orang gak jelas tuh begini kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih jelas ya. Baik. Masya Allah, tulisan gak jelas, gak enak. Ya kan? Baik. Wajah gak jelas, gak enak juga. Ya kan? Keterangan gak jelas, gak nyaman. Ya, orangnya gak jelas. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Satu, kata Allah. Ini langsung diterangkan, kemudian keterangannya, ghairil maghdubi atau ghairal maghdubi alaihim. Pertama, bukan golongan orang yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdub. Orang yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Benci manusia dia sudah susah. Jadi benci Allah mau lari ke mana? Ghairi. Atau dibaca ghaira. Saya tanda kurung. Al-maghdubi alaihim. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Ibnu Katsir atau Al-Quranil Azim, mengatakan ini pertama punya ciri umum. Oh, hati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama, alladzina fasadat iradatuhum. Orang-orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Kalau di ilmu nahwu disebut ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyyah. Huruf sambung, keterangan, menunjukkan bentuk jama' tanpa batas. Dibisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Masuk kategori balik, kaya, cukup, semua tanpa batas. Fasadat iradatuhum. Yang orientasi hidupnya sudah tidak jelas. Rusak. Fasad itu rusak. Jadi kalimatnya sudah bukan gak jelas lagi, rusak. Papan tulis tulisannya enggak jelas. Papan tulis tulisannya tidak jelas. Dengan yang kedua, papan tulis yang rusak. Beda kan? Ada orang yang orientasi hidupnya tidak jelas. Yang kedua, memang hidupnya sudah rusak. Kalau manusia yang menyebut rusak, mungkin persepsinya bisa berbeda. Kata orang Bekasi, rusak. Kata orang Jakarta, enggak kok. Kata si Pulan, ini orang jahat. Kata yang lain, baik kok. Makanya kadang-kadang ada orang disebut baik, ada orang saat yang bersamaan menyebut dia buruk. Jadi kalau ada satu visi dengan orang yang lain, pandangan bisa beda. Menurut preman, preman-preman itu baik. Menurut yang suka mabuk, mabuk-mabuk itu bagus. Tapi bagi yang gak suka mabuk, buruk. Mencuri, buruk. Bagi siapa? Bagi yang tidak mencuri. Bagi para pencuri, profesi. Bagi kita korupsi, buruk. Yang gak korupsi. Bagi koruptor, itu peluang. Bagi pezina, zina itu bagian kehidupan. Bagi yang gak zina, gak akan menikmati. Ya, bagi pelaku maksiat, maksiat itu memang bagian dari kehidupan. Bagi orang taat, benci. Makanya kalau ada bagian dari yang halal sudah gak suka dalam hidup kita, pandangan sudah gak suka melihat yang halal dari pasangannya. Pendengaran sudah gak suka mendengar yang halal. Artinya ada bagian maksiat masuk ke dalam bagian tubuhnya. Ada yang paling tinggi, rusak kata Allah. Sehingga dengan rusaknya itu, mohon maaf,
dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Telinga rusak, mata rusak, lisan rusak, hati rusak. Siapa orang-orang itu? Alladzina 'alimul haqqo wa hum 'alimu al-haqqo wa 'adalu anhu. Allahu akbar, na'udzubillah min haula. Mereka itulah orang-orang yang sudah mengerti sebuah kebenaran dengan jelas. Benar. Jelas hujahnya, enggak bisa dibantah lagi. Memang jelas. Dan mereka yakin itu benar. Mereka tahu ini benar. Tapi mohon maaf, dengan pengetahuan itu justru mereka berpaling dari kebenaran yang dimaksudkan. Udah tahu benar, diingkari. Udah tahu benar, enggak dikerjakan. Udah tahu kemudian salah, masih dilakukan juga. Sudah tahu kata Allah ini yang benar, dia tinggalkan ini yang salah, dia kerjakan. Maka ini ciri pertama pada orang-orang yang hidupnya sudah tahu kebenaran hak. Kebenaran itu dibagi dua. Ada sidqun, sadalqaf. Ada haqqun, itu berbeda. Lihat sini. Ada as-sidqu. Ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Kalau disebutkan kalimat sidqun, itu persepsinya bisa beda. Kadang menurut si A itu benar, menurut si B itu salah. Beda persepsi. Ibu datang mau ke pengajian, datang kepada papa. Papa mama mau ke pengajian, bagus. Menurut papa gaunnya mana yang paling bagus ya? Hijau atau biru? Kata papa, biru deh mah. Ah kayaknya hijau deh. Beda persepsi. Jadi menurut ibunya hijau, menurut suaminya biru. Nah, itu padahal dua-duanya mungkin benar atau juga mungkin salah. Begitu keluar pakai kuning. Baik, tapi kalau haqqun, al-haqq, itu artinya kebenaran yang sudah memang benar dan buktinya nyata, sulit untuk ditolak. Dan satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang hak itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah ragu saat Anda mendapatinya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan keterangan hak, lantas kemudian dia menyalahinya, maka Allah benci dengannya. Murka, rusak lantas hidupnya. Apa hak yang paling tinggi? Hak tauhid. Allah terangkan dengan jelas. Silahkan dibuka dimanapun, cuma dalam Al-Quran yang mengatakan, saya Tuhan, sembah saya, kata Allah. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu, la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Saya Allah, fitrah ketuhanan, berani mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada yang bukan Tuhan, tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan. Karena Quran itu firman Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena punya sifat ketuhanan, punya bagian ketuhanan, dan sempurna ketuhanannya, maka berani mengatakan saya Tuhan. Makanya keterangan ini Anda tidak akan temukan dalam buku manapun dan kitab manapun, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia tidak bisa mungkin mengatakan lisannya saya Tuhan. Mustahil. Allah mengatakan saya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian menyampaikan kepada kita untuk belajar, cerna dengan akal. Ini saya bandingkan secara logika. Ya, makhluk tidak sama dengan Khalik. Jadi kalau makhluk punya sifat A, pasti Tuhan akan beda. Karena Tuhan mesti beda dengan makhluk. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini, turunkan ayat ini. Sampai sempurna kita dapatkan pengetahuan. Tapi kalau kita sudah sadar Allah itu Tuhan yang benar, masih berpaling juga dari situ. Nah ini satu, Allah gak suka. Turunannya, sifat-sifat misalnya kenabian. Misal yang paling contoh, Ibnu Katsir menyampaikan contoh dengan jelas. Misal, wahumul ladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa 'adalu anhu wala siratal dhalin humul ladzina faqadul ilma fahum ha'imuna fid dhalalah. Teruskan. Wahuma tariqatal yahud. Pertama contoh di masa lalu dicontohkan seperti ini. Dan ingat ya, ini bukan spesifik pada golongan umat tertentu. Kalau bagiannya punya seperti ini, maka dia sedang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Contoh, kata Ibnu Katsir, tercatat dalam sejarah orang Yahudi di masa lalu. Diperkenalkan tentang tanda kenabian. Mereka tahu, karena mereka yang minta. Mereka yang minta. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya, misalnya dari ayat 89. Tambahkan ayat 101. Ada. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu katharu bih. Sebelumnya mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah turunkan rasul terakhir, turunkan rasul yang hebat, turunkan ya Allah rasul yang bisa membimbing kami.
Dijawab oleh Allah. Begitu dijawab diturunkan Rasul, diingkari. Turun Quran surah kedua, 101. Walamma ja'ahum, paling kanan sebelah bawah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima baina yadayhi. Nabadha fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka minta di kitabnya tercatat tanda-tandanya. Nanti akan datang rasul terakhir, ya, di bagian-bagian pundaknya itu ada tanda kenabian. Kalau dia jalan awan-awan menaungi, kalau dia sakit langsung obatnya ada dalam dirinya, ada semuanya. Dan mereka tahu ketika rasul itu diutus, tahu siapa itu. Bahkan bahasa Qur'annya, Qur'an surah kedua ayat 146. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang yang baca di kitab itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak kan kenal anak bapak, kenal betul. Enggak mungkin anak saya diklaim anak bapak, saya marah. Saya kenal anak saya, enggak mungkin saya ngaku anak orang anak saya. Karena tahu betul fisiknya begini, caranya begini, dia paham betul. Semirip-miripnya anak bisa kita bedakan. Ada anak kembar 100, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Nah ini kata Al-Quran, orang-orang yang tahu baca di kitab itu ngerti betul. Tahu ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuman satu masalahnya. Mereka merasa Nabi yang diutus ini yang terakhir bukan dari kalangan suku mereka. Fanatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok, bukan dari kalangan fanatik, bukan dari kalangan sukunya, bukan dari jalur nasabnya, ditolak itu. Jadi bukan menolak kerasulannya, menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu. Karena bukan jalurnya dari jalur Sarah alaihi salam. Padahal enggak ada masalah dengan Sayyidah Sarah. Dua-duanya sama. Ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah kemudian Hajar tersambung ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka. Karena enggak dapat masuk dari situ, benci dengan Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya. Itu maka disebutlah seperti itu. Itu puncak tertinggi kedua. Pertama, menentang Allah. Kedua, menentang Rasul. Dah tahu Nabi itu baik, Nabi itu sempurna, disoal misalnya. Itu besar itu. Ya, harus kembali ke jalan yang benar, kita doakan. Menentang Allah juga demikian. Sudah tahu Allah Tuhan yang Esa. Dia bahkan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu tingkat pertama, ghairul maghdubi alaihim. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Saya, kalau dalam urusan akidah saya tegas. Saya enggak peduli. Ya, Anda mau adu argumentasi duduk dengan saya. Silakan kita bicara. Ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Ya. Nah, itu. Ada sesuatu yang salah gitu. Nah, itu maghdub alaihim, sudah tahu Allah yang benar, lisannya mengatakan salah. Kita itu enggak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah khatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran lakum dinukum. Makanya kita hormati. Hormati saudara kita sebangsa senair yang Kristen. Ya kan? Ada hari ibadahnya, kita hormati. Enggak usah diganggu. Jangan ganggu. Enggak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain. Ya, enggak usah. Jangan lakukan. Karena kita punya sifat toleransi di situ. Ya, tapi juga jangan terlampau heboh. Ya, agama hari ibadahnya aja belum muncul. Kenapa sudah pada heboh begini? Kita hormati, kita toleransi. Jangan sweeping, jangan ganggu. Hormati mereka, mengganggu dosa kita. Tapi kalau bertanya tentang Islam, jelaskan. Itu keindahannya. Jelas di sini? Di kita khatam di wilayah-wilayah itu. Dan kita diminta untuk menjaga nilai keutuhan dalam kehidupan. Jelas? Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil-ashab